Oke, guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Garcel Motovlog. Pada kesempatan ini saya lagi berada di Purwakarta ya. Mau menuju ke Jakarta. Lewat jalur sini Purwakarta. Biasa mau cari cuan. Tujuan saya ke Jakarta Selatan. Semoga selamat sampai tujuan. Kunci mana, guys? Waduh. Semoga tidak hujan di jalan. Amin. Dan selamat sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apa kabar semua teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau tujuan ke Jakarta, riding sendiri, solo riding. Saya mau tujuan ke Jakarta Selatan. Semoga di jalan diberi kelancaran dan tidak hujan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat sampai tujuan pokoknya mah. Sampai jumpa lagi Jakarta, ntar kontennya di Jakarta lagi. Sekarang mah saya mau solo riding saja. Udah lama banget ya saya nggak upload video. Udah hampir berapa hari tuh, semingguan lah, lebih seminggu, kurang lebih seminggu lah, karena kan ya saya pulang kampung dulu, ada perlu lah. Dan saya ini menggunakan Google Map, semoga tidak diputer-puter sama Google Map-nya. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk memberi dukungannya, like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video-video saya, dengan video perjalanan saya. Mohon dukungannya ya. Kalau tidak suka ya nggak apa-apalah, skip aja lah kalau tidak suka mah. Dan buat kawan-kawan yang sudah mendukung saya dari dulu sampai sekarang, saya ucapkan terima kasih banyak sudah memberi dukungannya dan menyemangati saya, kawan-kawan semua yang telah menyemangati saya ketika saya lagi down, lagi turun, lagi terpuruknya. Ya, ibarat kata lah lagi berada di fase, mungkin ya dibilang, bisa dibilang udah mulai lelah lah. Tapi saya berusaha sebisa mungkin untuk bisa menyajikan konten-konten di video saya, dan ya istilahnya lah bisa menghibur khususnya diri sendiri. Selagi di perjalanan kita kan jenuh ya, sambil konten ngobrol-ngobrol lah, curhat-curhat dikit nggak apa-apa lah. Oh iya betul, saya waktu itu pas lagi kejadian handphone saya jatuh, saya tadi berada di warung itu untuk menenangkan diri, guys. Aduh, apes apes waktu itu. Wah. Mungkin ya saya tidak terlalu banyak ngoceh-ngoceh ya, karena saya juga lagi ya sambil menikmati perjalanan saya, sambil melirik-lirik sesekali ke Google Map. Asik. Untuk cuacanya
Allah batuk. Untuk cuacanya sendiri ini sangat mendukung sekali lah. Semoga sampai sana nggak hujan lah. Nah, saya sengaja naruh Google Map di sini karena saya trauma kalau naruh Google Map di sini handphone. Ya traumanya itu ya waktu itu kan jatuh, sempat jatuh HP dan hancur. Wah, sebeberapa hari itu saya nggak bisa bikin konten apa-apalah. Dulu komunikasi juga susah sama keluarga. Aduh, makanya saya kayak dibilang ya semacam gitulah, trauma. Muncek bahasa Sunda nama kasieunan. Sieun teu ulang kedua kali, tapi amit-amit ya Allah ya Rabbal Amin. Sing ulah terjadi nu kararitu mah sing dijararaukeun. Moga-moga dijauhkeun, dijauhkan lah dari mara bahaya. Mantap. Oh ya, buat teman-teman tetap semangat lah buat menatap masa depan. Tetap semangat ya, walaupun terkadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tadi saya start dari Garut pagi ya, sekitar jam 6-an lah dari Garut di tempat tinggal saya. Nyampe Bandung jam 9:30. Terus istirahat sejenak, lanjut lagi dari Bandung sampai Purwakarta barusan, kayak gapura apa ya gitu lah, bagia apa ya. Start dari gak tahu jam berapa barusan, jam 12 lah. Sampai Purwakarta itu ke pura itu jam 12, pas adzan zuhur. Sekarang saya lanjut lagi, barusan istirahat dulu sambil menikmati pemandangannya, alam sekitar. Cuaca yang sangat mendukung. Asik. Mantap. Duh, saya lupa nyantolin ini, tas ikat pinggang saya. Tas. Mantap. Wih, mantul itu cornering. Alah, nikmat. Bensin saya berapa lagi ya ketutupan ini? Saya nggak lupa ngecek bensin barusan.
sisa 3 strip lagi. Hui. Sudah berada di kawasan Plate, Purwakarta. Ih, mantul. Oke teman-teman, apa ya, mungkin pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian dulu ya. Semoga kalian selalu diberi lindungan inti nama lah, dan semua kalian bisa bisa ya tahu sedikit lah tentang info perjalanan saya. Mungkin ya ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.